saya berkunjung di sahabat saya. Ini Mas Dimas namanya. Beliau ya teman saya kuliah dulu. Saya poe dulu kuliah itu ikut dia mangan di Sumen. Ya, ndak kirim salam-salam. Salam buat Fatwell. Wah, di sini. Nah, itu ditanyain. Peduli sama Ibu. Ya, aku tadi sama ya. Semuanya Fatwell. Di Federal itu kelas di Universitas Brawijaya, fakultasnya pertanian gue ya. Jurusannya agribisnis angkatan 2010. Anggotanya yo Wahyu, Pras, Adrian, Alfu, Alin, Gendut, Dania, Dania, Lulu, Mimi, Ari, Harun. Ya semoga harus nonton ya video ini. Ya, amin. Ya, kali ini buat inspirasi teman-teman, Dimas sih dia sudah punya rumah. Ini rumah barunya dia. Nah, ini rumahnya tipe berapa, Mbak? 42. Tipenya 42, tanahnya 72. Kira-kira penasaran enggak pengen lihat rumahnya? Coba Mas Dimas menjelasin ruangannya, oke? Okay? Siap enggak? Siap. Oke. Okay. Rumahnya kayak gimana? Ini dari depan dulu. Jelasin dari depan. Ini pagarnya, mau tanya dulu belinya berapa di tipe 42? 199. Itu 199 berarti 200 juta ya? Iya. Murah ya. Ini lokasinya di desa apa ini? Di Desa Manyaran. Kecamatannya? Kecamatannya Banyakan, Kabupaten Kediri. Kediri. Ini dekat sama kota dekat ya? 2 kilo dari. Nah, dekat kota. Ini lumayan murah satu harga 199 juta ya. 2017 ya belinya ya. Nah. Di rumahnya ini modelnya sudah dikasih kanopi. Bagian atas ini ya kanopinya sudah lengkap ya, warna hitam. Nah, untuk rumahnya kali ini kombinasinya warnya hijau. Ya, mau di jelas nih. Warna hijau. Warnanya hijau asli dari perumahan. Yang ngono kuwi. Batu-batu juga asli. Asli. Enggak ada yang ganti ini. Standar ya. Selipan standar. Cuma nambahi kanopi sama pagar ya. Sama pagar saja. Nah, ini keramiknya ya standar kayak gini. Ini nambah sendiri. Ini nambah sendiri. Ini cuma semen dirabat gitu ya. Ya, dua ini nambah sendiri. Ini apa di sini? Ini alat olahraga. Kamu suka olahraga? Ya, suka. Biar kurus. Oke, di situ ya ada tempat gini. Nah, ini dijelasin, ini ada jendela. Ini di kamarnya ada kayak list-list gitu ya. Dari atas ke bawah. Dan itu timer. Jadi jarang tidur sini ya? Jarang di rumah. Kalau jarang kesini dikasih timer gitu ya. Kalau malam bisa nyala sendiri, nanti paginya langsung mati sendiri gitu. Oke. Okay. Ini bat, ini jenenge batu alam apa? Wah, kurang tahu. Ya, pokoknya ini lah. Batu bawaan rumah. Tuh, ini sudah dikasih kanopinya modelnya kayak gini ya. Iya, bawaan. Bawaan gitu ya. Nah. Yang menarik ini salah satu untuk keamanan juga, Mbak ya. Iya. Tim nambah sendiri ini. Pintunya nambah sendiri. Jadi ada kayak tralis di model tralis gitu, tujuannya biar aman lah karena jarang di sini. Di sini ada jendela, jendelanya ini bawaan dari aluminium ya. Tuh. Nah, yang menarik ini pintunya. Jim, coba cekin. Nah, pintunya ini bakalnya apa? Kayu apa itu? Pintunya kayak bahan campuran. Campuran apa? Kayu, kurang tahu bawaan. Jadi pintunya itu modelnya kayak gini. Setengah triplek. Oke, tapi lumayan rapi jadi kelihatannya. Kemudian di sini ada tralis-tralis untuk pengamanan, jadi ini nambah sendiri karena kan Dimas jarang di sini. Untuk keramiknya ini pakai granit di 60x60 dari rumah. Biasanya granit Cino, ya. Ada yang bilang itu. Kalau granit asli ya lumayan mahal. Di sini kamarnya dua, Dimas. Kamarnya dua. Satu kamar mandi. Ini kamarnya masih baru ya, keluarganya baru menikah ya. Ini dua, ada tempat tidurnya ya standar gitu ya. Oke, bagian sini ada rak TV, itu lagi main-main. Di bagian atas ya ada dua trap berarti ya. Iya, satu bawaan. Kenapa kok dibikin dua trap ini? Soalnya atasnya apa enek cordak? Enggak ada sebenarnya. Memang gitu ya. Bawaannya modelnya oh. Romans gitu. Oh iya.
Kemudian di sini ada rak untuk buku dan lain-lain di meja. Jadi minimalis model. Cek ke belakang boleh enggak sih? Monggo, monggo. Ya, yang duluan kamu. Nah, ini Mas. Mas Dimas. Nah, ini kamar ini mandinya. Kamar mandinya. Kalau ini kamar mandinya lumayan lumayan luas, ini standar ya. Standar kloset. Keramik. Sih ada klosetnya. Cuma enggak ada bak mandinya ya. Enggak ada. Harusnya kamu beli yang itu, bak mandi yang plastik itu. Oh, si model bak mandi. Ember yang besar nih. Oh, pakai ember gitu ya. Ember besar. Oke. Okay. Ada showernya. Enak. Exhaustnya? Exhaustnya nambah sendiri ini. Oh, soalnya gimana sih senangannya enak exhaustnya ini? Ya, biar nggak baru. Nah, terus dari pintu ini asli. Aluminium ya, ini kaca. Sini, ini. Di sini ada kulkas. Sini, Dimas, ini rak-rak-rak. Wah, kompor, rak dapur. Dapur, gitu ya. Bagian sini rak untuk sepatu. Sepatu. Kemudian ini sudah dikasih keramik, keramik. Biar nggak terlalu apa ya? Lembab. Jadi ya gitu. Ini nambah sendiri. Nambah sendiri. Kalau bawaan perumahan outdoor. Nah ini semuanya cek di atas boleh nggak? Boleh. Oke. Okay. Di atas ada apa sih? Ada semuran. Nah. Ini tangganya juga nambah sendiri. Nambah sendiri. Nambah sendiri tangganya. Dim, bukannya kamu takut ketinggian? Ya ini ada pegangannya. Kalau kalau pegangan nggak takut. Oh ya, dia sebenarnya dari dulu takut ketinggian. Loh, ini kok? Anak tangganya kok wis meletot-meletot tadi. Ya terlalu banyak yang menginjak soalnya. Tangganya muter gini ya, teman-teman kalau pengen punya tempat yang kecil terus bisa bikin untuk jemuran, solusinya seperti ini. Nah, bagian belakang kayak gini. Ini di bagian atas. Bagian atasnya ada kanopinya. Karena ada kanopinya. Kemudian ini ada jemuran. Nah, kalau jemuran ini bagus. Emang nggak langsung terik biar apa bajunya awet katakan seperti itu. Nggak bula. Itu. Bagian ini tandon kalau mau. Tandon. Naik lagi. Apa nih cuma? Nggak cukup lah dia. Oke, Mas Dimas, ini perumahan yang lain di sini. Ada itu cukup ya. Ini ada. Ini tetap kasih pintu plus ada tralisnya. Yeah. Nah, biar aman. Satu paket sama yang depan tadi. Oh, gitu.